Hari ni ni zaman sekarang ni zaman maklumat di hujung jari. Semua share dalam grup WhatsApp, semua hantar. Itu pun copy hantar. Dengar-dengar Samsul debat dengan Aida Jebat. Jangan. Itu gosip aja tu. Macam-macam. Iyo, macam-macam kan. Sebabnya janganlah apa kan, jangan dengarlah. Saya cakap orang, orang boleh cakap. Tu sebabnya kalau orang bawa cerita kita dengan Tuhan ambil dalam kampung kita, kita dengar, dengar dia kena tangkap. Jangan dengar. Simple je, benda ni simple aje. Bila orang buat cerita dalam WhatsApp dia send, eh dengarnya, dengarnya imam kan, dengar imam, imam pergi haji tahun ni. Ha, cerita tu memang tak berkembang. Ha yalah, tahu dah. Cakap kat tu lah. Dengar imam kahwin satu lagi. Kau tengok dia punya sebar panjang cerita tu. Ya ke bila, kenapa kita tak tahu? Nah, macam-macam lah. Ni contoh imam eh. Marah pula rumah imam kan. Ni contoh macam tahu je tak. Kan, tapi itu kadang-kadang. Kita gemar bercakap cerita pasal orang. Ingat, bercerita pasal orang kalau betul jadi mengumpat, mengata, tak betul jadi fitnah. Kau apa buat? Dah tahu benda dua-dua sia-sia, jadi buat penyakit kat kita, jadi dosa, buat apa buat? Abu Lais As-Samarkandi dah bagi guideline. Kalau orang bawa cerita kat kita, ada 6 keadaan kita kena buat. Bila orang bawa cerita, 6 keadaan kena buat. Apa dia? Nombor satu, jangan terima. Tolak sebab dia seorang je cakap, kesaksian tak cukup, jangan terima. Nombor satu. Ini kita siap share dengan orang. Tak tahu lah betul ke tidak. Kita tak tahu, bila tak tahu betul ke tidak, orang tak ambil, tak tahu betul ke tidak. Yang kita punya cerita tadi dia forwardkan, kita dapat saham. Mengalir dosa, berpanjang-panjangan macam tu. Dia forward. Saham kita dah ada kat situ. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Sebab kita dah tahu tadi, kau tak betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah, kalau betul jadi mengata, mengumpat. Ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka buruk sebab itu. Memanglah, tak sangka kan macam tu. Wah, cerita tu tak tahu betul ke tidak lagi. Keempat, hendaklah kamu jangan menyelidiki betul ke tidak. Betul ke? Tak tahulah. Kau jangan risau. Abang dia tu baik dengan aku. Nanti aku tanya. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab hasil daripada perbuatan itu neraka. Benci. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci, jangan kamu mengulangi perbuatan itu. Tu memang pesanan Abu Lais As-Samarkandi. Jadi jangan buat. Kan? Dan banyak lagi sebenarnya, kita sambunglah dalam modul Rasul yang akan datang. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau tempat duduk tu dah beralih tu, saya faham. Dah macam ni, dah macam tu. Saya faham. InsyaAllah. Di lain masa kita bertemu lagi. Sebenarnya dalam majlis ilmu ni, memang kita tak perasan. Tiba-tiba dah 2 jam. Maknanya kita seronok tu. Hanya orang yang terasa nikmat majlis ilmu tu je rasa seronok. Macam orang kahwin muda lah. Hanya orang yang kahwin ni, isteri dia dah lama meninggal, dia dapat kahwin muda. Hanya dia je tahu perasaan tu. Orang lain hanya boleh cerita, tapi dia merasai. Macam majlis ilmu ni katlah, bila terasa nikmat tu kan, tak sama. Macam dengan ceramah ni kan, mana sama orang duduk tengah, orang bersandar kat dinding, mana sama? Nikmat dia lain. Wah, kena juga kita ni tu. Tak, ni contoh, tak payahlah beralih contoh. Kan? Jadi makna macam tu lah keadaan ni.